نستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك نبي أمي وعلى أزواجه وذرياته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد عبدك ورسولك نبي أمي وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala bagi kita kesempatan untuk bertemu dalam majlis ilmu yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak ceritakan tentang kelebihan menuntut ilmu. Dan Allah mengangkat martabat orang berilmu ini lebih daripada orang yang tidak menuntut ilmu. Sebab itu sebahagian daripada para sahabat mereka menyebutkan kun aliman au muta'alliman. Jadilah kamu orang yang alim, artinya orang yang tahu ilmu. Kalau kamu tak boleh jadi orang alim, jadilah orang yang menuntut ilmu. Bahkan kerana pentingnya menuntut ilmu ini, Nabi Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahawa sampai ke tahap pergi perang sekalipun perlu ada sekumpulan daripada kamu dia menuntut ilmu. Jangan semua sekali keluar pergi perang, mesti ada sebahagian yang menuntut ilmu. Sebab apa? Waliyundhiru qaumahum ila idza raja'u ilaihim. Kerana apabila mereka balik kepada kaum mereka, mereka menyampaikan ilmu. Kemajuan ataupun kejatuhan mana-mana tamadun bangsa, dia berkait dengan ilmu. Jadi mudah-mudahan Allah menulis kita di kalangan orang yang menuntut ilmu dan Allah menjadikan majlis kita ini majlis yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kesempatan ringkas hari ini saya ingat kita baca surah An-Nas, surah An-Nas yang last sekali dalam Al-Quran. Kita ambil sedikit sebanyak pengajaran untuk kebaikan kita bersamalah. Saya ingat saya pun tak nak panjangkan sebab saya semalam di KL ada dua program, pagi 5 jam, malam 2 jam, tengah malam lagi 4 jam. Jadi agak penuhlah beberapa hari ini. Jadi kita sekadar santai, kita cerita sikit-sikit, kita ambil pengajaran. Baik, di dalam surah An-Nas Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung dengan Tuhan kepada manusia. Jadi qul maksudnya katakan. A'udzu, aku minta perlindungan. Saya dah sebut beberapa hari lepas di tempat-tempat yang lain lah. Isti'adah ataupun minta perlindungan ini yang paling besar adalah minta perlindungan dengan Allah. Sebab tidak ada mudarat yang menimpa kita, tidak ada kesusahan, kepenatan, apa sahaja masalah, melainkan semua itu datang daripada Allah. Wa a'udzu bika minka. Sebahagian hadis disebutkan, ya Allah, kami minta perlindungan kepada engkau daripada engkau. Maksudnya tak ada mudarat yang timpa kita melainkan dengan izin Allah, dengan pengetahuan Allah. Hatta lebih daripada itu, semua yang menimpa kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mudarat, contohnya kita makan racun, racun itu adalah makhluk Allah. Dia tidak memberi mudarat melainkan dengan izin Allah. Kalau kita kena gigit binatang berbisa, binatang berbisa itu adalah makhluk Allah. Kalau kita kena sampuk jin ataupun kalau kita kena sihir, sihir itu, benda-benda yang orang buat sihir adalah makhluk Allah. Jadi sebab itulah bila kita minta perlindungan, kita minta perlindungan dengan Allah. Sebab Allah dia paling tahu tentang kita. Dia tahu kekuatan kita, dia tahu kelemahan kita, dia tahu apa kita perlu dan dia tahu mudarat yang sampai kepada kita. Allah paling tahu cara untuk
menghilangkan mudarat yang sampai kepada kita. Jadi sebab itulah kita minta perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling besar kita minta perlindungan adalah dari syaitan. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, fa idza qara'tal Quran, apabila kamu baca Al-Quran, fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Mintalah perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang direjam, ar-rajim. Tapi selepas itu Allah sebut satu ayat yang menceritakan tentang di mana kekuatan syaitan. Kan kita banyak dengar cerita orang kena ganggu syaitan. Gangguan syaitan ni macam-macam lah. Syaitan pi tunjuk muka dekat depan orang tu. Syaitan pi bagi orang tu takut, ataupun syaitan mengajar orang tu benda-benda yang tak ada dalam agama dan sebagainya. Tapi yang penting lepas tu Allah sebut, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya syaitan tidak ada keupayaan ke atas orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Maksudnya apabila orang tu beriman dengan Allah, dia yakin dengan Allah, syaitan tak boleh memudaratkan dia dengan apa cahara sekalipun. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan juga orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tanya soalan kadang-kadang, dia dah beriman dah, dia dah bertawakal betul-betul dah, tapi dia diganggu juga oleh syaitan, ataupun dia ditimpa juga oleh mudarat. Untuk kes tu kita kena ingat yang dunia ini bukan segala-galanya. Banyak benda yang kita tak boleh dapat di dunia. Bahkan para nabi, nabi-nabi ni kena ujian lagi teruk daripada kita. Semua para nabi, tak ada nabi melainkan ujian mereka teruk. Ada nabi yang mati mereka dibunuh, mayat mereka dibelah. Ada nabi yang dihalau oleh kaum dia. Ada nabi yang berdakwah beribu tahun, Nabi Nuh dakwah beribu tahun, tak ramai orang ikut. Ada nabi yang dia seorang dengan keluarga dia aja. Nabi Ibrahim, bila dia mendirikan Kaabah, dia dengan Nabi Ismail dua orang aja. Mereka ni semua diuji. Jadi kalau kadang-kadang kita kena, kita dah doa dah, dah minta perlindungan dah, tapi kena juga ujian. Maka untuk menenangkan hati kita, kita kena ingat dunia ini bukan segala-galanya. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW sebut, ajaban li amril mu'min. Urusan orang Islam ni amat-amat pelik, ajaib. Semua yang menimpa dia baik bagi dia. Kalau dia ditimpakan dengan kebaikan, dia bersyukur kepada Allah. Fahuwa khairul lahu. Syukur itu baik bagi dia, dia dapat pahala. Kalau dia ditimpakan dengan ujian, dia susah, dia ada masalah, orang tak, apa macam-macam masalah dia, harta dia orang rompak dan sebagainya, sabara, dia bersabar. Fahuwa khairul lahu. Itu juga baik bagi dia. Jadi minta perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum minta perlindungan dengan orang lain, Allah adalah Tuhan, dan Allah mampu untuk mengelakkan semua mudarat daripada kita. Sebab itu kalau kita baca hadis 40, salah satu hadis Nabi SAW pesan kepada Ibn Abbas ataupun Abu Hurairah, Nabi pesan kepada sahabat, ketahuilah, lau annal ummah, semua orang, ijtama'at ala an yanfa'uka bishay' la yanfa'uka illa bishay'in qad katabahu Allahu laka. Kalau semua orang sepakat, awalnya, akhirnya, semua manusia sepakat nak bagi mudarat kat dia, ataupun nak bagi manfaat dekat dia, nak bagi kebaikan dekat dia, kebaikan itu tak boleh sampai melainkan apa yang telah ditulis oleh Allah. Tak lebih, tak kurang. Kalau Allah dah tulis rezeki dia banyak ni, orang berusaha nak bagi kat dia lebih daripada tu, tak boleh sampai kepada dia. Sama juga kalau semua orang bersepakat nak bagi mudarat kepada dia, nak bagi kesusahan kepada dia, nak susahkan hidup dia, dia tidak boleh disusahkan melainkan dengan apa yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam bab qada dan qadar, kita yakin bahawa hidup kita telah ditulis. Allah tulis perjalanan hidup kita dengan ilmu Allah. Jadi kita nak lari ke mana pun, kita kena masuk ke dalam takdir Allah. Mana kita nak lari pun, akhirnya kita kembali kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh lari. Sebab itulah orang beriman ini, dia ada satu sifat yang kedua lepas beriman, iaitu tawakal. Usaha mesti usaha, buat baik mesti buat baik,
last sekali dia kena serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat selepas itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, innama sultanuhu 'alal ladina yatawallawnahu walladina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya syaitan dia berkuasa ke atas orang yang menjadikan dia sebagai pendamping dan orang yang syirik. Syirikkan syaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia, syaitan dia nak ganggu, dia mesti kena ada dua syarat. Ataupun syaitan dia nak menguasai diri seseorang, dia mesti ada dua syarat. Satu syarat, orang tu mesti berdamping dengan syaitan. Dan dua, orang tu dia mensyirikkan Allah, sama ada sedikit ataupun banyak, sama ada dia sedar ataupun dia tak sedar. Manusia kalau dia tak berdamping dengan syaitan, syaitan boleh ganggu dia, tapi syaitan tak boleh kuasai dia. Sultan, kekuasaan syaitan tak ada kat dia. Jadi semua orang yang boleh dikuasai oleh syaitan, tindakan dia tindakan syaitan, perkataan dia dikawal oleh syaitan, perbuatan dia dikawal oleh syaitan, dia ni ada masalah, dua masalah. Akidah dia ada masalah, dan juga dia menjadikan syaitan sebagai wali dia. Saya selalu sebut, menjadikan syaitan sebagai wali, kita kadang-kadang tak sedar. Syaitan bukan rupa dia jahat semata-mata, kadang-kadang dia datang dalam bentuk yang baik. Itu yang lebih bahaya. Syaitan kalau bentuk dia jahat, dia ajar buat benda jahat, itu tak apa, orang kenal. Tapi yang lebih bahaya, kata Ibn Jauzi dalam Talbis Iblis, syaitan datang dalam bentuk yang baik. Dia ajar ajaran agama yang tak ada dalam agama, dia ajar tambahan-tambahan yang tak ada dalam agama, perbuatan-perbuatan, zikir-zikir yang Nabi tak ajar. Ini masalah dia. Orang percaya, orang amalkan, orang tu berdamping dengan syaitan dalam keadaan dia tak sedar. Sebab tu kita kena nasihatkan orang nak belajar ilmu yang pelik-pelik kan. Ilmu ni dia belajar, dia boleh dapat tu, dia boleh dapat ni. Dia apa, dia boleh pergi ke tempat tu, pergi ke tempat ni. Dia boleh macam-macam kelebihan dia. Dia tak ada rasa sakit, orang tak boleh buat apa kat dia. Semua ilmu ni tak ada. Ada benda yang namanya karamah. Ini orang belajar sunnah dia kena tahu. Kita tak menafikan karamah. Karamah maksudnya kelebihan yang Allah bagi. Ada orang Allah bagi kelebihan pada dia. Kelebihan, dia kena, dia jatuh pada bangunan, dia tak mati. Orang tolak dia, dia tak mati, dia hidup. Itu namanya karamah. Allah boleh bagi. Orang cuba nak bunuh dia, orang tembak dia berkali-kali, dia tak mati. Karamah boleh jadi. Tak ada masalah, berlaku. Tetapi karamah tak boleh dipelajari. Itu benda penting. Tak ada ilmu untuk belajar karamah. Karamah Allah bagi kepada siapa yang Allah nak kelebihan tu. Dia kadang-kadang dia tidur, dia boleh mimpi, dia dapat gambaran apa yang jadi kat tempat lain, dia boleh cerita kat orang. Itu karamah, boleh jadi. Tapi kalau orang belajar, hang belajar ilmu tertentu ni, hang boleh tahu apa jadi kat tempat lain, itu bukan karamah, itu sihir. Yang kita belajar namanya sihir. Yang Allah bagi namanya karamah. Tapi pemberian Allah tu bukan tanda orang tu hebat. Kadang-kadang syaitan juga menipu mata manusia. Kelebihan datang daripada syaitan, menjadikan orang tu semakin sesat dan sebagainya. Baik, itu cerita ringkas tentang isti'adah, minta perlindungan. Jadi apa sahaja yang berlaku, kena minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bi rabbin nas, qul, katakanlah, a'udhu, aku minta perlindungan, bi, dengan rabb. Rab adalah Tuhan. Tuan-tuan, Tuhan ni dia satu perbahasan yang besar di antara manusia. Sebelum kita cerita pasal Tuhan ni, manusia berbeza pandangan sama ada Tuhan ni wujud ataupun tak. Orang berbeza pandangan. Dan sebelum kita cerita pasal Tuhan ni, ilmu ni, kita dapat ilmu ataupun benda yang namanya logik, dia berbeza. Ada ilmu yang kita dapat berdasarkan budaya. Ada ilmu yang kita tak payah kajian sains, budaya kita mengajar kita ilmu tu. Jadi orang setempat kan, orang duduk di mana-mana tempat, dia ada ilmu yang dia kongsi bersama. Bila dia rasa angin tu, dia tahu angin ni akan jadi hujan kat lepas tu. Semua orang tahu kat situ. Ini ilmu yang diajar oleh budaya.
dia diajar oleh tempat yang dia hidup tu mengajar dia ilmu tu. Bila dia tengok ataupun dia tengok buah, dia tahu buah ni elok ke dalam, tak elok ke dalam. Budaya dia mengajar dia ilmu tu. Bawa orang lain daripada tempat lain datang kat tempat tu, mereka tak tahu. Orang yang tak pernah rasa angin kat tempat tu, dia rasa, dia tak tahu nak hujan ke tak. Sebab ilmu tu dipelajari dengan budaya. Ada ilmu yang dipelajari dengan sains. Orang buat kajian sains, orang tahu. Dia kena buat eksperimen baru dia tahu, oh ini jadi macam ni. Manusia ni kalau dia hidu karbon monoksida banyak, dia akan mati. Orang buat kajian, orang tahu, oh yang tu yang berlaku sebenarnya. Ha, benda-benda ni kalau kena kat kulit kita, dia akan asid, kalau kena kulit kita, dia akan mengikis kulit kita. Orang buat kajian sains. Jadi ada ilmu yang dipelajari dengan sains. Ada ilmu yang dipelajari dengan semula jadi. Semula jadi ni manusia tak perlu apa-apa, dia tahu benda tu. Dia tak perlu kepada jalan, dia tak perlu kepada sains, dia tak perlu kepada teknologi, dia tak payah duduk kat budaya mana-mana, tapi ilmu tu terus sampai dekat dia. Apa ilmu yang terus sampai dekat dia? Mengenal Tuhan. Ataupun tahu bahawa Tuhan tu wujud. Tuan-tuan, kita tak boleh bukti Tuhan tu wujud. Tak ada bukti. Sains tak boleh tangkap kewujudan Tuhan. Sains tak boleh capture. Syaitan mungkin orang boleh capture. Dia buat teknologi apa kan, dia boleh tangkap, dia boleh buktikan kewujudan syaitan. Mungkin boleh. Tapi Tuhan, sains tak boleh buktikan. Dalam alam ni, ada benda yang kita tak nampak, tapi sains boleh buktikan. Dia buat eksperimen, dia boleh buktikan yang ada kewujudan apa ni, karbon dan sebagainya yang kita tak nampak. Elemen-elemen kecil ni, kita tak nampak. Tapi sains boleh buktikan. Tapi kewujudan Tuhan, sains tak boleh buktikan. Tak ada eksperimen yang boleh dibuat nak buktikan Tuhan tu wujud. Dan tentang Tuhan ni, benda yang akal kita tak boleh tangkap. Kalau orang kata, apa kata Tuhan tu wujud, Tuhan duduk kat mana? Kita tak boleh tangkap. Apa Tuhan buat, kita tak boleh tangkap. Jadi, di sini sains telah gagal. Sebab itulah di kalangan manusia hari ini, ada orang yang dia berpegang dengan, dia panggil atheism. Atheism ni satu mazhab ataupun satu agama yang pada dia, semua benda mesti dibuktikan dengan sains. Kalau tak boleh bukti, dia kira tak wujud. Jadi ikut atheism ni, Tuhan tak wujud pada dia. Sebab apa Tuhan tak wujud? Sebab dia kata, kami tak boleh buktikan Tuhan tu wujud. Jadi kami tak percaya ada Tuhan. Syaitan juga tak wujud pada dia. Tuan-tuan, atheism ni, mereka kaji, memang kaji sungguh-sungguh. Dia bukan kajian main-main. Kadang-kadang benda yang kita nampak, dia boleh buktikan dengan kajian sains, sebenarnya tu benda lain. Saya tak tahu sahabat saya cerita apa. Dia orang buat kajian dekat rumah. Rumah yang orang kata rumah tu berhantu lah. Geng-geng yang tak percaya ada Tuhan, tak percaya ada jin ni, dia pun buat kajian kat rumah tu. Pasang alat-alat semua. Test, letak orang kat situ. Lalu dia buat kesimpulan bahawa orang yang pergi rumah tu, orang kata rumah tu berhantu. Bila dia buat kajian, dia berkata tak, tak ada hantu. Rumah ni punya kedudukan ya, shape rumah ni, duduk di kawasan tertentu, cara angin masuk ikut tingkap tertentu, keluar ikut tempat tertentu, dia akan hasilkan bunyi. Bunyi yang telinga kita tak dengar. Isyarat yang rendah, frekuensi rendah yang telinga kita tak dengar. Tapi bunyi tu, dia bagi tindak balas pada badan kita. Dia jadikan bulu roma kita naik. Dia bagi kesan pada gerakan jantung kita dan sebagainya. Lalu orang rasa takut. Dia buat kajian lah. Dia pun buktikan ni bukan hantu. Ini boleh dibuktikan secara saintifik apa yang jadi. Dia pun sampai ke tahap tu lah, tak percaya Tuhan. Dan betul memang ada bunyi yang kita tak dengar dan memberi kesan. Telinga kita terbatas. Kurang daripada frekuensi tertentu, kita tak boleh dengar. Lebih daripada frekuensi tertentu, kita tak boleh dengar. Jadi, itu kajian mereka. Sebab tu,
Saya cerita sikit hari ni. Tafsir kita main cerita-cerita juga lah. Sebab tu bila orang cerita bab apa, orang kena tindih dan sebagainya kan. Tindih ni, sebahagian orang-orang yang tak percaya ada tindih ni kan. Sebenarnya mungkin lah kot. Mereka tak ada benda tindih apa malam-malam. Orang rasa tak boleh bergerak sebab dia tengah tidur. Bila dia tengah tidur, badan dia paralyzed. Dia tak boleh kontrol badan dia. Orang duduk tidur, kita angkat tangan orang tu, orang tu dia letak balik, dia tak boleh kawal. Ataupun kadang-kadang dia mamun lah. Dia mamun, otak dia tak berfungsi. Badan dia berfungsi. Dia jalan-jalan, dia tak tahu apa dia buat. Jadi apa yang jadi ketika tindih? Otak dia berjalan, bekerja. Dia fikir, dia masih boleh fikir. Tapi badan dia paralyzed. Bila otak dia bekerja, badan dia paralyzed. Otak dia beritahu kat badan, hang angkat tangan. Dia try angkat, tak boleh. Sebab dia tengah tidur. Hang try angkat kaki. Angkat kaki pun tak boleh, dia tengah tidur. Kita kalau nak angkat tangan tak boleh, angkat kaki tak boleh. Satu lah, hantu punya kerja. Apa lagi? Mereka buktikan tak, tak ada hantu pun. Hang tengah tidur memang tak boleh angkat. Jadi, ini satu aliran yang mana mereka ni tak percaya. Bukan setakat Tuhan. Apa sahaja makhluk yang tak boleh dibuktikan, pada mereka makhluk tu tak wujud. Dan banyak siri perdebatan mereka lah. Saya banyak kawan dengan debaters ni, orang geng-geng debate ni ramai yang atheist lah. Pada dia Tuhan tak wujud. Ada orang, ada satu mazhab lagi dia lembut sikit daripada atheist. Dia panggil apa? Agnotism. Agnotism ni dia tak tahu, macam atheist juga. Dia tak tahu Tuhan wujud ke tak. Tapi bila dia tak tahu, dia kata apa? Disebabkan aku tak tahu Tuhan wujud ke tak, aku tak mau cakap bab Tuhan. Percaya pun tak, tak percaya pun tak pada mereka. Jadi kalau tanya mereka, apa pandangan kau tentang agama? Dia kata, agama ni kami tak ada pandangan. Betul ke tak betul ke, kami tak tahu. Sebab tak ada bukti. Tuan-tuan, pada mereka ni, kelompok ni, mereka kata nak ilmu, ilmu tu mesti dengan scientific studies. Kalau tak, tak ada ilmu. Jadi, itu satu pandangan yang mana manusia, mereka pergi kepada pandangan yang menafikan kewujudan Tuhan. Apa sebab apa orang percaya Tuhan? Kalau tanya kat mereka, kenapa manusia percaya Tuhan? Antara alasan mereka, mereka kata manusia ni hidup dalam struggle. Manusia ni hidup dalam tekanan. Orang dia hidup dalam keadaan dia ditindas, dia hidup dalam keadaan dia diperangi. Dia orang yang lemah ini adalah orang yang mereka ni mendapat ancaman daripada kuasa yang kuat. Akhirnya mereka tak dapat pertolongan. Dunia macam tu lah. Dunia ni tak adil. Dunia ni keadilan mutlak tak ada di dunia, di sisi Allah. Jadi bila manusia, sebahagian manusia, dia tak dapat apa dia nak, dia nak tempat bergantung yang dia boleh berharap. Apabila dia nak tempat bergantung yang dia boleh harap, lalu dia cipta satu watak, yang mana watak ini dia sembah watak tu. Pada pandangan mereka, jadi manusia sembah watak ni, dia cipta satu watak yang pada dia cukup kuat, yang orang tak boleh kacau. Dia mengadu kepada watak tu, dan apabila datang kebaikan, dia anggap kebaikan datang daripada watak tu. Apabila mudarat hilang, dia anggap bahawa watak tu menghilangkan mudarat. Apabila dia diuji, dia anggap bahawa watak ni akan bagi kebaikan pada dia. Jadi mereka anggap inilah Tuhan. Jadi atheism ni semua ni, mereka anggap apa? Tuhan ni adalah ciptaan akal manusia. Manusia dia duduk, dia sepakat untuk mencipta Tuhan. Sebab tu sebahagian daripada mereka, mereka kata Tuhan ni duduk dalam kepala manusia je. Kalau tak ada kepala manusia, kalau tak ada otak, keluarkan otak daripada kepala semua orang, nescaya hilanglah Tuhan dengan otak manusia. Sebab pada dia, Tuhan dicipta oleh otak manusia. Baik, itu satu pandangan manusia yang mana mereka tidak percaya dengan kewujudan Tuhan. Sebab itulah apabila agama ini datang, sebelum kita sambung, kalau tanya kepada mereka, apa tujuan manusia hidup? Geng atheism ni tanya mereka, apa tujuan manusia hidup? Dia akan kata, manusia ni hidup tak ada tujuan. Manusia ni dia ada fizikal dia, pada dia roh tak wujud. Sebab roh tak dapat dibuktikan.
Jadi pada dia, manusia ni dia ada organ dalaman dan organ luaran dia, semua berfungsi. Dan apabila sampai masa organ-organ ni tak berfungsi, matilah manusia. Bila manusia mati, apa jadi? Tanam dia, dia jadi tanah, habis macam tu ya. Itu pada pandangan dia, Pak. Putaran ni bila bermula? Kalau tanya dia, Pak, macam mana boleh mula? Dia percaya dengan Big Bang lah, sebahagian daripada mereka. Dia percaya bahawa asalnya tak ada apa-apa. Lalu jadi satu letupan. Dengan letupan ni terhasillah semua benda. Bila terhasil semua benda, zarah-zarah ni bila bergabung-gabung, jadilah makhluk. Evolution. Dia percaya makhluk ni berkembang. Asalnya satu, lalu dia berkembang jadi satu benda lain, jadi satu benda lain, jadi satu benda lain, jadilah manusia akhirnya. Sebahagian mereka percaya asalnya monyet. Lepas daripada monyet, dia berkembang, jadilah manusia melalui evolution. Tapi kalau kita tanya kat dia, sebab apa evolution berhenti? Kan? Kalau kata evolution ni perkembangan. Asalnya monyet, lepas tu dia jadi kera, dia jadi orang hutan, lepas tu dia jadi manusia. Kita tanya dia, habis tu lepas manusia nak jadi apa pula? Kenapa tak berubah? Sebab apa dia stop? Dan puak-puak etis ni mereka percaya yang ada penghujung. Mereka percaya yang sistem ni akan tamat. Letupan tu berlaku. Dan letupan tu akan berlaku lagi dan akan hancurkan semua benda. Jadi itu tentang golongan yang menafikan kewujudan Tuhan. Sebab itu bila kita baca dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala sebut alladhina yu'minuna bil ghaib. Apa ciri orang bertakwa? Dia mesti percaya dengan benda ghaib. Orang bertakwa, dia mesti percaya bahawa akal dia ada limit yang dia tak boleh nak tangkap. Itu ciri orang bertakwa. Ciri pertama. Kalau dia percaya bahawa akal dia ni boleh tangkap semua benda, dia tidak bertakwa. Ciri orang bertakwa yang pertama, dia percaya bahawa dia ini lemah. Dia mesti percaya bahawa ada makhluk dan ada benda-benda lain yang di luar tanggapan otak dia, yang dia tak boleh gambarkan. Jadi sebab itulah semua agama ni, agama-agama yang ada ni, mereka menentang ateism. Sebab agama berpaksi pada Tuhan. Contoh kalau kita nak jawab ateism, orang yang tak percaya Tuhan, kita kata membuktikan kewujudan Tuhan, dia tak sama macam membuktikan kewujudan zarah-zarah yang kita kena buat kajian saintifik, tak sama. Sebab Tuhan, kalau Tuhan boleh dibuktikan dengan kajian saintifik, kalau kata Tuhan ni buat kajian saintifik baru boleh bukti. Maksudnya apa? Maksudnya hanya saintis je orang beriman. Akses kepada Tuhan tu hanya milik orang yang belajar sains je. Kalau itulah yang berlaku, maksudnya Tuhan tak adil. Sebab dia menampakkan dirinya kepada kelompok elit, kelompok tertentu sahaja. Kalau kata Tuhan duduk di satu tempat, satu kawasan, yang satu bangsa ni boleh kenal Tuhan. Mereka jumpa Tuhan tiap-tiap hari. Dia boleh jumpa Tuhan, dia boleh minta, Tuhan aku tak ada duit hari ni, bagi aku RM20. Seorang lagi pula kata, Tuhan aku sakit kaki, bagi hilang sakit kaki aku. Contohnya. Kalau itu berlaku, maksudnya Tuhan tak adil. Sebab Tuhan menampakkan dirinya kepada kelompok tertentu sahaja. Orang lain yang duduk di luar tempat tu tak kenal Tuhan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah menampakkan kekuasaan dan kewujudannya tanpa melalui jalan-jalan ni. Itu hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita belajar sains, kita kena buat eksperimen. Kita nak tahu hujan ke tak, kita kena duduk dalam budaya tu, kita duduk di tempat tu, baru kita tahu. Ada benda yang kita kena guna teknologi, baru kita boleh tahu. Kalau tidak, kita tak tahu. Ada benda yang mata kita tak boleh nampak, kita kena guna alat, baru kita boleh nampak. Tetapi mengetahui kewujudan Tuhan, dia beyond semua kita punya, deria. Kita tak perlukan mata untuk tahu Tuhan tu wujud. Kita tak perlukan kulit untuk tahu Tuhan tu wujud. Kita tak rasa angin Tuhan. Kita tak perlukan telinga untuk tahu Tuhan tu wujud. Kita tak perlukan lidah untuk tahu Tuhan tu wujud.
kita tak perlu deria. Semua benda lain kita perlu deria. Tapi Tuhan kita tak perlu semua. Tuhan dipercayai oleh semua orang. Tuan-tuan, ini benda ajaib tentang membuktikan kewujudan Tuhan. Hanya manusia yang menafikan diri dia. Dia menafikan apa ilmu semula jadi yang ada dekat dia. Dia tak percaya Tuhan wujud. Selain daripada itu, orang percaya bahawa Tuhan itu wujud. Tak perlu bukti. Sebab itulah, kita kata dengan cara itu, Tuhan bersikap adil kepada makhluk-makhluknya. Bagaimana adil? Tuhan memberi ruang yang sama kepada semua orang untuk mengenal Tuhan. Orang tu pandai ke? Orang tu bodoh ke? Orang tu duduk dalam hutan tak pernah ada komputer ke? Orang tu duduk di tengah lautan ke? Orang tu duduk di mana ke? Akhirnya di sudut hati dia, dia percaya bahawa ada satu Tuhan yang berkuasa. Kemudian manusia kena bercari, ya, dia kena cari mana Tuhan yang benar. Tapi meyakini kewujudan Tuhan dia dengan naluri. Itu semua orang tahu. Melainkan orang yang nak nafikan diri dia. Jadi meyakini adanya ghaib, alam ghaib itu naluri. Semua manusia kena percaya alam ghaib itu wujud. Sebab tu kita kata satu lagi cara orang belajar ilmu adalah ijma', ijma'ul alamin, ijma'ul ummah. Bila semua orang sepakat, yang tu dikira ilmu. Tak ada, walaupun kadang-kadang ada benda yang tak ada tulis dalam nas. Tak ada benda tak ditulis dalam Quran, tak ditulis dalam hadis. Tapi kalau semua orang sepakat, dunia bersepakat, itu dikira ilmu. Tentang banyak benda yang dunia bersepakat. Satu, dunia bersepakat wujudnya Tuhan. Melainkan orang yang menafikan naluri dia, geng-geng etis ni, mereka menafikan naluri. Tanyalah orang di mana-mana, jumpa orang asli yang tak pernah ada komputer, tak pernah ada apa. Dia percaya ada Tuhan? Dia percaya ada. Kalau tanya dia siapa Tuhan dia, dia percaya, pokok ni dia berkuasa. Dia yang atur semua benda. Kalau pergi tanya orang lain pula, orang Hindu yang duk sembah banyak tokong-tokong ni, ada tak satu zat yang paling berkuasa? Dia kata ada. Ada satu zat yang berkuasa. Tanya Kristian, ada tak Tuhan yang paling berkuasa? Dia kata ada. Tanya Yahudi, zat yang paling berkuasa? Dia kata ada. Tanya orang Buddha, ada tak zat-zat yang berkuasa? Buddha kata ada, tapi bukan satu, ada banyak. Ada dewa dia jaga hujan je, dia punya kerja. Ada dewa dia jaga matahari je. Ada dewa dia jaga ni je. Dia Tuhan dia macam-macam. Jadi yang penting, naluri manusia percaya bahawa Tuhan tu wujud. Jadi Rab ataupun Tuhan. Baik, selepas daripada itu, bila orang percaya Tuhan tu wujud, manusia berbeza pandangan sama ada Tuhan tu satu ke banyak. Sebab apa? Sebab nak percaya Tuhan tu wujud, naluri kita dah cukup dah. Naluri kita, kita tak payah ilmu, tak payah belajar, kita tak payah cari 100 bukti kewujudan Tuhan. Tak perlu, sebab kita percaya dah. Tapi persoalan kedua, Tuhan tu satu ke banyak? Di sini manusia berbeza pandangan. Sebab tu Nabi Yusuf, bila dia duduk dalam penjara kan, dia duduk dalam penjara, orang tanya dia soalan. Aku mimpi aku bagi apa? Aku bagi minum kepada raja. Aku mimpi aku bawa roti atas kepala. Yang seorang lagi ni, dia mimpi dia bawa roti atas kepala, burung mempatuk roti tu. Dia tanya Yusuf, tak bagi tafsir sat mimpi ni? Sebelum Yusuf tafsir, Yusuf bagi tahu kat depa, arbabun mutafarriqun khairum minallahil wahidil qahhar. Yusuf tanya kepada mereka, wahai kawan-kawan aku yang duduk dalam penjara, adakah Tuhan-Tuhan banyak yang kamu sembah ni lebih baik daripada satu Tuhan yang berkuasa? Tuan-tuan, hikmahnya, tengok hikmah Yusuf. Orang datang minta pandangan kepada dia, sebelum dia bagi pandangan, dia bagi nasihat dulu. Tuhan mana yang paling baik? Jadi kita ni sunnah dia, jawatan kuasa masjid ke, kalau orang datang nak minta cop, so orang tu duduk dulu, cerita sikit bab agama dia. Orang tu nak minta sign borang nak kahwin ke, suruh dia duduk dulu, cerita dia sikit bab agama. Orang tu datang nak minta bantuan ke, suruh dia duduk dulu, cerita sikit bab agama. Ini sunnah Nabi. Itu yang Yusuf buat. Allah sebut dalam Al-Quran. Kita jangan perkenal orang. Orang datang nak minta sign borang kahwin, time tu kita perkenal dia. Hantau baca doa kunut tak? Tak tahu. Hantau selawat tak? Tak tahu. Hantau mengucap tak? Mengucap tak tahu.
Semua tak tahu, ambil balik lah, file semua pun ambil balik. Dia jangan buat macam tu. Bagi tahu kat dia, Allah ni satu Tuhan yang Esa dan sebagainya. Jadi, bagi ilmu kepada dia. Baik, kita sambung. Sebab tu Yusuf kata, banyak Tuhan ke bagus ataupun satu Tuhan. Jadi manusia berbeza pandangan. Ada orang, dia percaya kepada banyak Tuhan. Ramai orang yang percaya kepada banyak Tuhan. Arab Jahiliyah. Ha? Arab Jahiliyah, mereka percaya ada banyak Tuhan. Walaupun dia percaya ada satu Tuhan yang paling berkuasa. Itu kepercayaan Arab Jahiliyah. Sebab itu dia sembah banyak berhala-berhala dia. Dalam masa yang sama, Arab Jahiliyah dia sembah Allah. Nama Arab Jahiliyah, nama mereka Abdullah. Mereka guna nama-nama tu. Sembah Allah. Kaabah, bukan Nabi bagi Kaabah nama Baitullah. Arab Jahiliyah dia panggil nama Baitullah dah lama dah. Mereka tahu itu rumah Allah. Mereka buat haji Arab Jahiliyah. Tentu kalau belajar sirah, Arab dulu sebelum zaman Nabi, mereka buat haji. Tapi mereka ubah sikitlah haji dia. Mereka ubah banyak benda. Ucapan talbiyah mereka ubah. Mereka tak pergi ke Arafah. Orang-orang yang duduk di dalam Mekah, mereka tak pergi ke Arafah. Mereka kata, kami penghuni Masjidil Haram, kami hebat, kami tak payah pergi Arafah. Bila Nabi datang, Nabi hentam mereka. Nabi kata, tak boleh, semua orang kena pergi Arafah. Arafah ni di luar kawasan haram. Jadi, mereka sembah Allah. Dalam masa yang sama, mereka sembah Tuhan-Tuhan lain juga. Sama juga dengan Kristian. Kristian, dia percaya bahawa ada satu Tuhan yang menciptakan, berkuasa dan dia mentadbir. Tapi dalam masa yang sama, Kristian juga percaya bahawa selain daripada Tuhan tu, ada Tuhan lain. Anak kepada Tuhan tu. Dan juga Ruhul Kudus. Kristian ni merepek juga lah. Ruhul Kudus, Jibril, kerja dia hantar wahyu. Dia hantar wahyu kepada Isa. Dia pergi percaya, Tuhan tu pun, Allah pun Tuhan, Jibril pun Tuhan, Isa pun Tuhan. Tiga-tiga sekali dia bagi Tuhan. Kalau tanya kepada orang Hindu sebagai contoh, dia percaya ada satu Tuhan yang berkuasa, yang menciptakan semua benda. Dalam masa yang sama, dia pergi sembah Tuhan-Tuhan lain. Tapi dia pun tak bagi nama Allah lah. Kristian dia bagi nama God the Father. Kristian orang putih kan. Sekarang Kristian nak pakai nama Allah juga. Baby kat dia, tu cerita lain lah. Yahudi dia bagi nama Yahweh. Hindu dia ada nama dia sendiri. Jadi nama-nama berbeza. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Wahai Muhammad, kalau kamu tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab, Allah, Tuhan, satu Tuhan yang Esa. Mungkin ada di kalangan mereka, mereka tak panggil Allah, mereka panggil nama lain. Tapi yang penting, mereka percaya bahawa Allah. Jadi, ini kepercayaan sebahagian manusia. Sebab itu Allah sebut di sini, Qul a'udhu bi rabbin nas. Wahai Muhammad, katakan, aku berlindung dengan Tuhan manusia. Tuhan ni maksudnya dia pencipta. Dia pemberi. Dia penguasa. Dia pengurus Tuhan. Yang kedua Allah sebut, Malikin nas. Penguasa ataupun raja kepada manusia. Malik. Jadi, setelah kita percaya bahawa Allah itu adalah pencipta, kita juga percaya bahawa Allah Tuhan yang berkuasa. Sebab apa? Sebab ada orang dia percaya Allah pencipta, tapi dia tak percaya Allah berkuasa. Ada orang dia percaya bahawa Allah menciptakan, tapi kuasa itu ada kepada banyak Tuhan-Tuhan. Ini masalah yang Yusuf sebut. Arbabun mutafarriqun. Adakah Tuhan-Tuhan yang banyak? Maksudnya mereka percaya Allah pencipta, tapi siapa penguasa? Pada dia ada banyak penguasa. Kalau nak minta hujan, macam Buddha punya style, minta kepada dewa hujan. Dia berkuasa dalam bab tu. Kalau nak minta panas, minta kepada dewa panas. Kalau nak halau hantu, minta daripada Tuhan yang jaga hantu. Hindu sama juga. Tuhan-Tuhan dia yang berbeza. Maka Allah sebut di sini, Malikin Nas. Allah adalah penguasa kepada manusia. Jadi setelah kita percaya bahawa Allah pencipta, Allah pengurus, orang Islam kena percaya bahawa aku berlindung dengan penguasa kepada manusia.
Ini beza orang Islam dengan kebanyakan agama-agama lain. Jadi sebab tu bila kita baca surah An-Nas, dia berkaitan dengan tauhid. Kita kena percaya bahawa tidak ada yang berkuasa melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada yang membagi manfaat ataupun mudarat melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada sama sekali melainkan Allah. Orang Melayu ni pun kadang-kadang dia serupa agak macam agama lain. Walaupun dia tak teruk sangat, tapi dia pun percaya juga. Yang ni jangan pi dia masuk hutan kadang-kadang kan. Dia masuk hutan, dia nak kencing, dia minta lindung. Bukan masuk hutan pun, batu tepi jalan je. Dia nak kencing kat batu tu, dia pergi minta lindung. Apa ni, datuk nenek, anak cucu minta tumpang nak kencing. Itu maksud dia apa? Dia percaya bahawa ada penguasa lain yang memberi mudarat kepada dia. Iaitu siapa? Tok nenek yang duduk dalam batu tu. Ada orang dia kata, oh jangan main-main dengan tokong Hindu ni, jangan kutuk dia. Sebab dia kutuk-kutuk dia, nanti kena azab ke, kena apa ke. Itu maksud dia apa? Dia serupa sikit macam Hindu. Dia percaya bahawa tokong Hindu tu ada kuasa. Dia tak percaya bahawa Allah adalah Malik. Allah adalah Tuhan. Kita tak maki Tuhan-Tuhan lain. Sebab apa? Wala tasubbul ladhina yada'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Allah kata kamu janganlah pi maki Tuhan-Tuhan lain yang mereka sembah selain daripada Allah. Kalau kamu maki, nanti mereka sembah, mereka akan maki Allah balik. Ini biasa kita maki Tuhan mereka, mereka maki Tuhan kita. Jadi Nabi kata kamu jangan buat. Allah kata kamu jangan buat. Jadi kenapa kita tak kutuk Tuhan-Tuhan lain? Kita tak kutuk sebab nanti kalau kita kutuk, dia kutuk kita balik. Kita tak mau buat benda tu. Tapi adakah dia berkuasa? Dia tak berkuasa. Kalau orang percaya yang, oh jangan maki, dia ni berkuasa ni, ha maki dia nanti kena. Maksudnya dia tak percaya bahawa Allah adalah Malikun Nas, raja, penguasa kepada manusia. Jadi itu benda kedua yang disebutkan di dalam surah An Nas. Lama sikit tak apa, kan tuan-tuan nak balik awal ya? Aku nak balik pergi kenduri arwah ke apa-apa. Tak apa kan, lama sikit. Tuan-tuan, penguasa ni penting. Sebab tu Abu Bakar. Saya cerita dalam cerita Hudaibiyah, tuan boleh rujuk balik kalau ada CD dekat Hikam. Cerita Hudaibiyah. Apabila Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi, dia mai kat Nabi nak berbincang masa Hudaibiyah. Dia mai berdiri depan Nabi, dia ni Quraisy Mekah. Dia berdiri depan Nabi, dia kata, wahai Muhammad, adakah engkau rasa yang pengikut engkau ni akan pergi perang dengan adik-beradik mereka di Mekah? Arab jahiliah, mereka ni jaga adik-beradik dia pun betul-betul. Adakah engkau rasa engkau bawa mereka ni datang, mereka akan perang dengan adik-beradik mereka? Mereka semua ni akan tinggalkan engkau. Abu Bakar masa ketika tu dia duduk sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar kata imsis badar al-lat. Kalau bahasa Melayu ni kita kata apa? Dia kata isap kemaluan Lata. Lata ni Tuhan dia apa? Abu Bakar marah. Abu Bakar kata dia hampir hisap Lata tu punya. Dia tu tanya, siapa ni? Orang kata yang ni Abu Bakar. Abu Bakar kata anahnu nafirru anhu. Abu Bakar kata, adakah kau fikir kami akan lari meninggalkan Muhammad? Kami takkan buat benda tu. Dia jangan maki Tuhan lain. Tetapi bila kita tak maki Tuhan lain, sebab apa? Bukan sebab dia ada kuasa. Sebab kita tak mahu dia maki kita. Jadi itu sebab dia. Jadi Malikun Nas. Malik ini sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, Ilahin Nas. Ilah. Pertama sekali kita kata Rab. Rab maksudnya apa? Dia pemilik. Sebab tu suri rumah namanya Rabbatul Bait, pemilik rumah. Allah Rabbul Alamin dalam surah Al-Fatihah kan, Tuhan kepada sekalian alam. Malikin Nas, raja, penguasa. Yang ketiga, Ilahin Nas ataupun ilah maksudnya Tuhan yang disembah. Bila kita mengucap kan, kita ucap La ilaha illallah. Tidak ada yang disembah melainkan Allah. La ma'bud illallah. Tidak ada yang disembah melainkan Allah. Jadi tuan-tuan, satu, kita beriman bahawa Allah adalah Rabb.
Yang kedua, kita beriman bahawa Allah adalah Malik. Itu tidak memadai. Kita mesti beriman bahawa Allah adalah Ilah ataupun Al-Ma'bud, yang disembah. Ini hak Allah. Tadi yang kedua-dua tu pengiktirafan kita kepada Allah. Kita iktiraf Allah cipta, Allah mentadbir, Allah mengurus, Allah berkuasa. Sekarang ni bahagian kita pula. Bahagian kita apa? Ilah. Sembah Allah. Akidah manusia belum sempurna kalau dia yakin Allah adalah Tuhan. Dia boleh kata, aku memang percaya Allah adalah Tuhan. Allah lah pencipta segalanya. Dia kalau naik motor, dia nak accident pun, dia akan sebut Allahu Akbar. Dia kalau nampak benda-benda yang menakutkan kat depan mata dia, dia akan kata Allah. Ada orang macam tu. Dia tahu Allah adalah Tuhan. Bila dia kena masalah, masalah dia teruk, tak ada jalan keluar, dia akan kata, ya Allah, permudahkanlah urusan aku. Kadang-kadang dia tak semayang langsung pun. Dia tak buat apa. Ini tak cukup. Sebab akidah Islam bukan sekadar mengaku, tapi dia kena bagi hak Allah. Hak Allah apa? Menyembah Allah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Itu hak Allah yang dia kena bagi. Sembah Allah. Bukan setakat sembah Allah, apa sahaja yang Allah minta daripada dia, dia kena bagi. Dan dia tidak menjadikan Tuhan lain bersama dengan Allah. Ini yang Arab jahiliah tak setuju dengan Nabi. Bila Nabi datang, Nabi dakwah la ilaha illallah, tak ada Tuhan melainkan Allah, Arab jahiliah tak setuju. Bukan Arab jahiliah tak setuju Allah tu Tuhan. Mereka setuju Allah tu Tuhan. Tapi pada mereka, oh, kami nak sembah Tuhan lain sama dengan Allah. Ini yang Nabi tak terima. Hak Allah hanya milik Allah. Kalau ada orang dia sembah Allah, elok dah. Dalam masa yang sama dia sembah Tuhan lain juga, akidah dia tak sempurna. Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang buat syirik. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah tidak mengampunkan dosa orang buat syirik. Selain daripada syirik, Allah ampunkan bagi siapa yang dikehendaki. Syirik tak diampunkan. Dia solat 5 waktu contohnya, dia jaga bagus. Solat dia jaga, puasa dia jaga, semua cukup lengkap. Tapi dalam masa yang sama, dia sembah selain daripada Allah, dia telah melakukan dosa yang paling besar. Kadang-kadang dia tak sembah Allah, tapi dia buat satu ibadat untuk Tuhan lain juga. Dia sakit contohnya, dia pergi berubat, orang tu kata-kata, hang nak berubat boleh, jin ni boleh berubat hang, tapi satu syarat, hang kena sembelih ayam bagi kat jin ni. Dia pun bagi, sembahkan ayam itu kepada jin. Dia melakukan satu ibadat kepada makhluk. Dalam suratul jin Allah sebut kan, innahu kana kana rijalam, tak ingat, kana rijalum minan nas ya'udzuna birijalim minal jin. Macam ayat tu lupa dah. Fazaduhum rahaqa. Jadi saya tak ingat dulu. Sebahagian daripada manusia minta pertolongan dengan sebahagian daripada jin. Sebahagian daripada manusia minta pertolongan dengan sebahagian daripada jin dalam suratul jin. Saya tak ingat ayat tu. Jadi ini yang berlaku, minta perlindungan. Ini dikira syirik kerana mereka menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah sebab sesatnya sebahagian manusia lain. Semua agama lain selain daripada agama Islam, mereka sesat. Kerana apa? Kerana mereka tidak menyembah Allah satu-satunya Tuhan. Tuan-tuan, menyembah Allah ni bukan semua orang mampu mengabdikan diri dia 100%. Tapi dia ada requirement minimum yang dia kena buat. Minimum ni dia kena buat. Sebab tu bila sahabat-sahabat tanya, macam mana nak bertaubat? Macam mana nak kembali ke jalan Allah? Macam mana nak dikira orang tu dianggap, sekurang-kurangnya dia dikira telah menyembah Allah? Apa dia kena buat? Dia kena ucap syahadah first sekali. Dia tidak mengabdikan diri dia kepada Tuhan-Tuhan lain. Dan yang ketiga, dia kena mendirikan salat. Salat itu sebagai perbezaan di antara orang Islam dengan orang kafir. Dia kena mendirikan salat. Tanpa salat, dia belum dikira menyembah Allah. Sebab itu Imam Ahmad radhiyallahu rahimahullah menyebutkan bahawa salat, orang yang meninggalkan salat, dia dianggap kufur. Tuan-tuan, dosa-dosa lain mungkin Allah akan ampunkan, mungkin Allah tak ampunkan. Tapi meninggalkan salat ini sebahagian ulama menganggap kufur. Sebab tu
solat ni kita kena berhati-hati ya. Kena jaga. Benda-benda lain kadang-kadang susah nak tinggal. Ada benda-benda yang kita susah nak tinggal. Nabi SAW sebut, semua umat aku akan masuk syurga. Semua umat aku, siapa yang mati dengan syahadah la ilaha illallah, dia masuk syurga. Sahabat tanya, wa in zana wa in saraq. Wahai Rasulullah, kalau dia berzina dan mencuri macam mana? Nabi kata, wa in zana wa in saraq. Walaupun dia berzina dan dia mencuri, last kali dia masuk syurga. Tapi dia kena buat apa? La ilaha illallah. Maksudnya, yang dia sembah adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bahasa Melayu pun orang panggil solat ni sembahyang. Maksudnya sembah Allah. Itu benda yang paling penting. Ilahin nas. Qul a'udhu birabbin nas. Katakan aku berlindung dengan Tuhan manusia. Malikin nas. Raja atau penguasa kepada manusia. Ilahin nas. Yang disembah oleh manusia. Dan min syarril waswasil khannas. Daripada kejahatan bisikan syaitan. Saya tak nak ceritalah panjang. Saya ingat nak berhenti setakat ni. Cuma ayat-ayat seterusnya kita baca. Baca maksud dia cukup lah. Daripada syarri waswasil khannas. Daripada bisikan syaitan. Bisikan ni maksudnya waswas. Sebahagian ulama katakan dia waswas. Bisikan syaitan yang menyebabkan manusia waswas. Waswas ni datang daripada syaitan. Waswas ni satu penyakit yang banyak orang dia kena penyakit waswas. Dan orang yang kena penyakit waswas ni, hidup dia tak tenteram kadang-kadang. Dia ambil uduk 3-4 kali. Ambil uduk, lepas tu dia terlupa. Aku dah ambil uduk ke belum? Dia pergi sekali lagi ambil uduk. Lepas tu dia, bukan bab agama. Kadang-kadang bab lain pun kita waswas juga. Saya selalu waswas sikit-sikit. Bab kunci kereta dah tekan ke belum? Jalan-jalan patah balik, baru teringat. Aku dah tekan ke belum tadi? Patah balik, tekan sekali lagi. Pergi sekali je lah, tak ada lah berkali-kali. Kadang-kadang bab taharah. Ada orang dia kena waswas. Dia kencing dah basuh betul ke tak betul? Waswas kalau sikit, kita minta perlindungan dengan Allah. Waswas ni datang daripada syaitan. Kalau sikit, kita minta perlindungan. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Minta perlindungan. Kita tengah solat, datang satu macam punya gangguan, kita hilang khusyuk, kita fikir benda-benda lain. Apa kita buat? Kita ucap a'udzubillah minasyaitanirrajim, kita ludah di sebelah kiri 3 kali. Bukan ludah gelema. Udah ambil syarat sikit-sikit lah, hembus di sebelah kiri. Dia daripada syaitan. Kalau benda-benda lain pun datang was-was sikit-sikit, kita ucap a'udzubillah minasyaitanirrajim sikit-sikit. Kalau banyak was-was, itu kita ada masalah gangguan syaitan yang serius. Ataupun gangguan jiwa yang serius. Ataupun kita belajar agama pintu yang salah. Agama mudah. Kadang-kadang orang belajar agama pintu yang susah. Sebahagian tarikat mereka kata, oh, semayang ni kena betul-betul jaga. Sebelum semayang kena pastikan betul-betul tak ada najis kat badan. Kena cek setiap inci badan. Kalau ada sedikit najis ni takkan diterima. Setitik air kencing, solat tak diterima apa semua. Orang belajar agama cara macam ni, apa jadi? Dia lagi teruk was-was. Dia nak solat tu dia cukup takut. Betul tak betul lah. Sebab tu sebahagian orang, kita jumpa ramai orang macam tu. Bila nak solat jemaah kata, jom solat. Aku tak boleh solat. Pasal apa? Aku kerja tadi peluh, jadi aku nak kena balik rumah. Peluh tidak membatalkan wuduk. Peluh tidak mengharamkan kamu solat. Tanya ada, jom solat. Aku tak boleh solat. Pasal apa? Aku baru mandi lot tadi. Basah-basah ayat lot ni tak boleh, aku nak kena balik mandi. Ini semua penyakit. Sebab apa penyakit ni datang? Sebab belajar agama pintu yang salah. Was-was adalah bisikan syaitan. Syaitan juga telah membisik kepada Adam. Kan Allah sebut dalam Quran, fawaswasalahumasyaitan. Syaitan membisik kepada Adam dan Hawa untuk mereka makan buah yang Allah larang. Syaitan bisik, kalau makan buah ni akan jadi kekal abadi ataupun jadi malaikat. Mereka pun nak try, mereka makan. Jadi mereka terkena bisikan syaitan. Sebab tu Allah sebut, kamu jangan ditipu oleh syaitan sebagaimana bapa kamu dahulu ditipu oleh syaitan. Dan Allah pesan, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Syaitan dan keturunan dia nampak kamu, kamu tak nampak dia. Jadi kamu kena jaga-jaga. Kamu jangan sampai ditipu oleh dia. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang membisikkan ataupun menimbulkan waswas ini di dalam sudurin nas, dada manusia. Yang disebut dada tapi yang dimaksudkan jantung manusia. Yang dimaksudkan pemikiran manusia. Dia menimbulkan was-was. Dan kemudian Allah sebut minal jinnati wan nas.
syaitan di kalangan jin dan juga manusia. Bukan sahaja di kalangan jin, boleh jadi di kalangan manusia. Syaitan di kalangan jin, kita tak nampak. Jadi bila kita tak nampak, kita tak tahu dia ada kat mana. Ada orang dia kata dia nampak, dia diganggu oleh syaitan lah. Orang lain tak nampak, dia seorang nampak, dia diganggu. Yang kedua, di kalangan manusia. Syaitan di kalangan manusia, semua orang nampak, semua orang kenal. Dan dia bermasalah. Allah utuskan Nabi di kalangan manusia. Allah tak utuskan Nabi di kalangan malaikat. Sebab apa? Sebab bila dia datang jenis yang sama, senang dakwah. Kalau Allah turunkan Nabi di kalangan malaikat, Nabi tu orang tak nampak. Jadi orang tak boleh terima. Allah utuskan Nabi manusia. Maksud dia kalau kamu boleh buat, Nabi tu boleh buat, kamu pun boleh buat. Kalau Nabi tu boleh solat, patutnya kamu pun boleh solat. Kalau Nabi tu boleh meninggalkan benda-benda haram, tak ada mudarat apa pun. Orang kata aku tak boleh tinggal main judi. Judi ni sebahagian daripada hidup. Kita kata hang tipu. Nabi diutuskan, dia tak main judi. Maksudnya kalau dia boleh, hang pun boleh. Ada orang masuk-masuk Islam, dia kata aku tak boleh berhenti minum arak. Minum arak akan jadi masalah. Nabi boleh buat. Sebab itu hikmahnya Nabi di kalangan manusia. Jadi apabila syaitan yang di kalangan manusia ni, dia punya fitnah lagi berat daripada syaitan di kalangan jin. Sebab syaitan di kalangan manusia akan buat orang rasa, dia pun boleh, takkan aku tak boleh. Ada orang dia nak buat, dia nampak orang lain buat dosa, dia tak mau buat. Tapi last kali dia kata, alah mereka ni pun buat, takkan aku tak boleh buat. Nak kena azab sama-sama, kalau mereka ni nak kena azab pun, aku pun kena sekali, bukan seorang-seorang. Kat dunia dia boleh lah fikir macam tu. Dia boleh fikir, dia ni nampak kurus ya. Kalau dia boleh tahan kena azab, takkan aku tak boleh tahan. Itu permainan dunia boleh lah fikir, akhirat tak tahu lagi. Jadi syaitan di kalangan manusia, ini lagi bahaya. Ada orang dia boleh buat main di kalangan manusia ni. Jadi ramai orang terperdaya dengan syaitan di kalangan manusia. Jadi saya ingat setakat ni dulu, sedikit sebanyak kita punya baca apa ni, tafsir surah An-Nas. Mudah-mudahan kita ambil beberapa manfaat daripada ayat ni. Saya ulang daripada first sampai last. Maksud literal dia, Qul a'udhu bi rabbin nas. Katakanlah, a'udhu, aku berlindung, bi rabbin nas, dengan Tuhan manusia, malikin nas, penguasa manusia, ilahin nas, yang disembah oleh manusia, min syarril waswasil khannas, daripada kejahatan bisikan syaitan, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan di dalam dada manusia, minal jinnati wan nas, di kalangan jin dan juga manusia. Saya ingat setakat ni dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.